daripada itu semua. Aku menghalalkan keridoanku untuk kalian semua, sehingga aku tidak akan murka terhadap kalian selamanya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, "Akan ada seruan ketika para penduduk surga memasuki surga. Tiba waktunya bagi kalian untuk hidup dan tidak akan pernah mati selamanya. Sehat dan tidak akan pernah sakit selamanya. Muda dan tidak akan pernah tua atau pikun selamanya. Dan merasakan kenikmatan yang tidak akan pernah merasakan kesulitan selamanya." Hal itu sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepada kalian sebagai balasan dari apa yang dahulu kalian kerjakan." Quran Surat Al-A'raf ayat 43. Allah berkata, "Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah mata lihat, telinga dengar, dan tersirat dalam hati manusia." Dalam Al-Quran disebutkan, "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan kesempurnaan balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Hidup dunia adalah kesenangan dan memperdaya." Quran Surat Ali Imran ayat 185. Di dalam surga terdapat sebuah pohon yang andaikan seorang pengendara berjalan melewati tempat bayang-bayang teduhan pohon itu selama 100 tahun, niscaya ia tidak akan selesai melewatinya. Dalam Surat Al-Waqi'ah Allah berfirman, "Dan naungan yang terbentang luas, dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti berbuah, dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya." Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 30-37. Demikianlah kisah islami bidadari surga pada kesempatan ini. Simak terus channel ini untuk kisah islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat bidadari surga yang dirahmati Allah. Semoga diberkahkan segalanya dan dibahagiakan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiron wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Kisah Malaikat Jibril takjub ketika bertemu bidadari surga. Bidadari surga adalah wanita yang diciptakan Allah secara langsung dengan keindahan bentuk dan sifat paling sempurna. Kisah Malaikat Jibril yang takjub melihat bidadari surga layak kita jadikan hikmah dan pelajaran berharga. Allah Azza wa Jalla memperlihatkan salah satu ciptaannya kepada Malaikat Jibril. Kisah ini bersumber dari hadis Nabi dan diceritakan Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah. Untuk diketahui, bidadari surga adalah wanita yang diciptakan Allah secara langsung, tidak melalui proses kelahiran dan belum pernah ada di dunia sebelumnya. Mereka diciptakan dengan keindahan bentuk dan sifat paling sempurna. Diriwayatkan dari Abdus Somad bin Al-Hisan bahwa ia berkata, "Aku berada di dekat Sufyan As-Sauri radhiyallahu anhu, mendengarkan hadis darinya. Pada suatu hari aku berada di masjid, kemudian aku salat maghrib bersamanya. Setelah selesai salat, ia masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian ia keluar dari rumahnya sambil membawa roti dan anggur kering sekepal tangan. Kemudian aku menemuinya untuk berkata kepadanya, 'Semoga Allah merahmatimu. Alangkah baiknya kalau Anda membaur dengan orang-orang. Mereka yang di kalangan atas dan bawah, dan mereka yang kaya ataupun yang miskin akan mendatangimu. Kemudian mereka mendengarkan hadis darimu dan membawa ilmu hadis tersebut.'" Sufyan menjawab, "Bagaimanakah menurutmu tentang Mansur? Ia adalah imam yang adil dan terpercaya.
jawabku. Bagaimana menurutmu tentang Ibrahim Al-Nakhoi? Ia adalah salah satu imam dari para imam orang-orang muslim. Bagaimana menurutmu tentang Al-Qamah dan Abdullah bin Mas'ud? Mereka termasuk sahabat-sahabat unggulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sufyan berkata, aku menerima riwayat dari Ibrahim Al-Nakhoi, dari Al-Qamah dan Abdullah bin Mas'ud bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ketika Allah menciptakan surga Aden, dia memanggil Jibril alaihi salam. Allah berkata kepadanya, pergilah dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan untuk para hamba dan kekasihku. Jibril pun pergi dan mengelilingi surga Aden tersebut. Kemudian muncullah satu bidadari dari salah satu pondokan surga. Bidadari itu tersenyum kepada Jibril. Kemudian surga Aden menjadi begitu terang karena sinar gigi senyumnya. Kemudian Jibril menjatuhkan diri bersujud dan mengira kalau sinar terang itu berasal dari Allah. Setelah itu bidadari itu memanggilnya, wahai Aminullah, angkatlah kepalamu. Jibril pun bangun dari sujud dan melihatnya. Maha suci Allah yang telah menciptakanmu, kata Jibril. Bidadari itu berkata, wahai Aminullah, apakah Anda tahu untuk siapa aku ini diciptakan? Tidak, saya tidak tahu, jawab Jibril. Bidadari itu berkata, sesungguhnya Allah menciptakanku untuk orang-orang yang lebih memiliki keridhaan Allah daripada hawa nafsunya. Dari kisah ini terdapat hikmah tentang balasan bagi para pencari ridha Allah. Orang yang mencari ridha Allah, ia akan mendapatkan surga dengan segala kenikmatan di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang bagaimana bangunan surga. Beliau menjawab, bangunan surga itu tersusun dari batu bata perak dan emas. Lumpurnya adalah misik sangat harum. Tanahnya adalah zafaran. Batu kerikilnya adalah intan, mutiara dan yakut. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan bidadari surga sebagai kenikmatan bagi setiap hambanya yang bertakwa dan beriman. Dan bidadari diciptakan tanpa celah. Tiada bandingannya jika bersanding dengan perempuan-perempuan di dunia. Karena bidadari surga tidak memiliki masa yang memudarkan kecantikannya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Quran Surat Ar-Rahman ayat 70. Dalam syair-syair Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dikatakan, sang bidadari membatasi pandangannya kepada kekasihnya karena ketampanan. Lirikan mata yang tertunduk adalah lirikan mata para bidadari. Ataukah sang bidadari membatasi pandangan sang kekasih karena cantiknya sang bidadari? Dalam hal lirikan mata yang tunduk adalah lirikan mata sang kekasih. Pertama, perempuan yang suci. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 25, bidadari surga ini digambarkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 25 adalah perempuan yang tidak mengalami menstruasi, tidak nifas, buang air kecil, buang air besar, tidak meludah, tidak keluar ingus, dan tidak keluar kotoran wanita dunia lainnya. Selain itu, hatinya suci dari akhlak buruk. Lisannya dijaga dari kata-kata kotor. Cintanya suci karena hanya tertarik pada suaminya. Demikian pula pakaiannya suci dari najis dan kotoran. Kedua, cantik lahir batin. Quran Surat Ar-Rahman ayat 70. Dalam Surat Ar-Rahman ayat 70, Allah berfirman bahwa di surga terdapat bidadari yang baik. Baik akhlaknya lagi cantik parasnya. Terkumpul kecantikan lahir dan batin pada bidadari surga itu. Ketiga, dipigit dalam rumah. Quran Surat Ar-Rahman ayat 72. Sementara dalam Surat Ar-Rahman ayat 72 dikatakan bahwa rumah para bidadari surga itu terbuat dari mutiara. Bidadari-bidadari surga yang kulitnya putih bersih itu menyiapkan diri untuk suami mereka. Mereka pun hanya keluar untuk berjalan-jalan di kebun dan taman surga seperti para putri raja. Keempat, menundukkan pandangannya. Quran Surat Ar-Rahman ayat 56-58. Bidadari surga digambarkan dalam Surat Ar-Rahman ayat 56-58. Mereka menundukkan pandangan dan hanya terpusat pada suaminya. Mereka tidak memandang pria lain serta tidak tertarik pada selain suaminya. Selain itu mereka juga menjaga untuk tidak keluar rumah mengembar aurat pada pria lain selain suami mereka.
Kelima, berbadan indah dan sebaya. Quran Surat An-Naba ayat 31-33. Bidadari surga berdasarkan Surat An-Naba ayat 31-33 digambarkan perumpamaan mereka berbadan indah dan diciptakan dengan umur sebaya pada puncak usia kematangan sekira 33 tahun. Mereka adalah gadis-gadis yang diciptakan selalu berawan yang sama umurnya dan tidak pernah tua. Keenam, belum pernah ada sebelumnya. Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 35-37. Dalam Surat Al-Waqi'ah ayat 35-37, Allah berfirman bahwa bidadari surga adalah wanita yang diciptakan secara langsung, tidak melalui proses kelahiran dan belum pernah ada di dunia sebelumnya. Selain itu, para bidadari di surga itu diciptakan dengan bentuk dan sifat yang paling sempurna dan tidak dapat binasa. Ketujuh, kecantikan yang sempurna dan mata berbinar. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 51-54. Dalam Surat Ad-Dukhan ayat 51-54, bidadari surga digambarkan sebagai wanita yang jelita dengan kecantikan yang sempurna luar biasa. Mereka memiliki mata yang jeli dan berbinar. Kedelapan, belum pernah disentuh. Quran Surat Ar-Rahman ayat 56. Fakta bahwa mereka perawan karena para bidadari surga ini belum pernah dinikahi dan disentuh oleh manusia. Sebelum penghuni surga yang menjadi suami mereka dalam Surat Ar-Rahman ayat 56. Kesembilan, menjaga kehormatan diri. Quran Surat As-Saffat ayat 48 dan 49. Para bidadari surga adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya, tidak memandang lelaki kecuali suami mereka. Bidadari yang tidak liar pandangannya dan jeli matanya ibarat mutiara yang tersimpan, bermata indah, lebar dan berbinar. Ini semua termaktub dalam Surat As-Saffat ayat 48-49. Namun, keagungan penciptaan para bidadari tak lekas menghilangkan kecemburuannya pada perempuan soleha yang ada di dunia. Rasulullah mengungkapkan bahwa perempuan soleha yang ada di dunia lebih istimewa daripada bidadari karena sholatnya, syaum, dan ibadah pada Allah Ta'ala. Kita sebagai manusia yang harus beristiqomah melawan ajakan-ajakan setan, menjadikan jiwa lebih mulia, melahirkan generasi-generasi yang kelak menjadi penduduk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah kisah Islami bidadari surga pada kesempatan ini. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat bidadari surga yang dirahmati Allah. Semoga diberkahkan segalanya dan dibahagiakan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Gambaran penduduk surga dan orang terakhir yang memasukinya. Setelah menceritakan tentang penciptaan bidadari surga, maka pada kesempatan ini kami akan mengisahkan tentang gambaran penduduk surga dan orang terakhir yang memasukinya. Penduduk surga terdiri dari 120 barisan. 80 barisan adalah barisan umat Nabi Muhammad dan 40 barisan adalah barisan umat-umat yang lain. Dalam perspektif Islam, surga adalah tempat bagi hamba-hamba soleh sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Meski termasuk perkara gaib, umat muslim wajib meyakini dan mempercayainya. Lantas seperti apa kehidupan penduduk ahli surga? Berikut keterangan dari lisan Nabi Muhammad SAW, diketengahkan dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri. Ada seorang laki-laki dari golongan ahli kitab mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Abu Al-Qasim, apakah penduduk surga itu makan dan juga minum?" Rasulullah menjawab, "Iya,
mereka makan dan juga minum. Laki-laki itu berkata, "Demi Allah yang diriku berada di dalam kekuasaannya, sesungguhnya salah satu dari penduduk surga diberikan kekuatan 100 kali kekuatan laki-laki dalam makan, minum, jima dan syahwat." Ia melanjutkan, "Orang yang makan dan minum pastinya ia butuh buang air, padahal surga itu bersih, tidak ada kotoran." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Buang air besar penduduk surga itu adalah dengan cara mengeluarkan cairan yang keluar dari kulit mereka seperti cairan misik." Sesungguhnya penduduk surga terdiri dari 120 barisan. 80 barisan adalah barisan umatku dan 40 barisan adalah barisan umat-umat yang lain, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan panjang setiap barisan adalah jarak antara arah timur dan arah barat, sedangkan lebarnya adalah selebar dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sesungguhnya Allah akan berkata kepada para penduduk surga, 'Hai penduduk surga.' Mereka menjawab, 'Kami patuh dengan perintahmu.' 'Apakah kalian ridho?' tanya Allah. 'Bagaimana kami tidak ridho, sedangkan engkau telah memberikan kami apa yang tidak engkau berikan kepada makhluk lain?' kata penduduk surga. Allah berkata, 'Aku akan memberi kalian sesuatu yang lebih utama daripada itu semua. Aku menghalalkan keridoanku untuk kalian semua, sehingga aku tidak akan murka terhadap kalian selamanya.'" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Akan ada seruan ketika para penduduk surga memasuki surga. Tiba waktunya bagi kalian untuk hidup dan tidak akan pernah mati selamanya. Sehat dan tidak akan pernah sakit selamanya. Muda dan tidak akan pernah tua atau pikun selamanya. Dan merasakan kenikmatan yang tidak akan pernah merasakan kesulitan selamanya." Hal itu sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepada kalian sebagai balasan dari apa yang dahulu kalian kerjakan." Quran surat Al-A'raf ayat 43. Allah berkata, "Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah mata lihat, telinga dengar, dan tersirat dalam hati manusia." Dalam Al-Quran disebutkan, "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan kesempurnaan balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Hidup dunia adalah kesenangan dan memperdaya." Quran surat Ali Imran ayat 185. Di dalam surga terdapat sebuah pohon yang andaikan seorang pengendara berjalan melewati tempat bayang-bayang teduhan pohon itu selama 100 tahun, niscaya ia tidak akan selesai melewatinya. Dalam surat Al-Waqi'ah Allah berfirman, "Dan naungan yang terbentang luas, dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti berbuah, dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya." Quran surat Al-Waqi'ah ayat 30-37. Demikianlah kisah islami bidadari surga pada kesempatan ini. Simak terus channel ini untuk kisah islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat bidadari surga yang dirahmati Allah. Semoga diberkahkan segalanya dan dibahagiakan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Kisah Malaikat Jibril takjub ketika bertemu bidadari surga.
Bidadari surga adalah wanita yang diciptakan Allah secara langsung dengan keindahan bentuk dan sifat paling sempurna. Kisah malaikat Jibril yang takjub melihat bidadari surga layak kita jadikan hikmah dan pelajaran berharga. Allah Azza wa Jalla memperlihatkan salah satu ciptaannya kepada malaikat Jibril. Kisah ini bersumber dari hadis Nabi dan diceritakan Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah. Untuk diketahui, bidadari surga adalah wanita yang diciptakan Allah secara langsung, tidak melalui proses kelahiran dan belum pernah ada di dunia sebelumnya. Mereka diciptakan dengan keindahan bentuk dan sifat paling sempurna. Diriwayatkan dari Abdus Somad bin Al-Hisan bahwa ia berkata, "Aku berada di dekat Sufyan As-Sauri radhiyallahu anhu, mendengarkan hadis darinya. Pada suatu hari aku berada di masjid, kemudian aku salat maghrib bersamanya. Setelah selesai salat, ia masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian ia keluar dari rumahnya sambil membawa roti dan anggur kering sekepal tangan. Kemudian aku menemuinya untuk berkata kepadanya, 'Semoga Allah merahmatimu. Alangkah baiknya kalau Anda membaur dengan orang-orang. Mereka yang di kalangan atas dan bawah, dan mereka yang kaya ataupun yang miskin akan mendatangimu. Kemudian mereka mendengarkan hadis darimu dan membawa ilmu hadis tersebut.'" Sufyan menjawab, "Bagaimanakah menurutmu tentang Mansur? Ia adalah imam yang adil dan terpercaya," jawabku. "Bagaimana menurutmu tentang Ibrahim Al-Nakhoi? Ia adalah salah satu imam dari para imam orang-orang muslim." "Bagaimana menurutmu tentang Al-Qamah dan Abdullah bin Mas'ud? Mereka termasuk sahabat-sahabat unggulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sufyan berkata, "Aku menerima riwayat dari Ibrahim Al-Nakhoi, dari Al-Qamah dan Abdullah bin Mas'ud bahwa ia berkata, 'Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ketika Allah menciptakan surga Aden, dia memanggil Jibril alaihi salam. Allah berkata kepadanya, "Pergilah dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan untuk para hamba dan kekasihku." Jibril pun pergi dan mengelilingi surga Aden tersebut. Kemudian muncullah satu bidadari dari salah satu pondokan surga. Bidadari itu tersenyum kepada Jibril. Kemudian surga Aden menjadi begitu terang karena sinar gigi senyumnya. Kemudian Jibril menjatuhkan diri bersujud dan mengira kalau sinar terang itu berasal dari Allah. Setelah itu bidadari itu memanggilnya, "Wahai Aminullah, angkatlah kepalamu." Jibril pun bangun dari sujud dan melihatnya. "Maha suci Allah yang telah menciptakanmu," kata Jibril. Bidadari itu berkata, "Wahai Aminullah, apakah Anda tahu untuk siapa aku ini diciptakan?" "Tidak, saya tidak tahu," jawab Jibril. Bidadari itu berkata, "Sesungguhnya Allah menciptakanku untuk orang-orang yang lebih memiliki keridhaan Allah daripada hawa nafsunya." Dari kisah ini terdapat hikmah tentang balasan bagi para pencari ridha Allah. Orang yang mencari ridha Allah, ia akan mendapatkan surga dengan segala kenikmatan di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang bagaimana bangunan surga. Beliau menjawab, "Bangunan surga itu tersusun dari batu bata perak dan emas. Lumpurnya adalah misik sangat harum. Tanahnya adalah zafaran. Batu kerikilnya adalah intan, mutiara dan yakut." Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bidadari surga sebagai kenikmatan bagi setiap hambanya yang bertakwa dan beriman. Dan bidadari diciptakan tanpa celah. Tiada bandingannya jika bersanding dengan perempuan-perempuan di dunia. Karena bidadari surga tidak memiliki masa yang memudarkan kecantikannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Quran surat Ar-Rahman ayat 70. Dalam syair-syair Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dikatakan, sang bidadari membatasi pandangannya kepada kekasihnya karena ketampanan. Lirikan mata yang tertunduk adalah lirikan mata para bidadari. Ataukah sang bidadari membatasi pandangan sang kekasih karena cantiknya sang bidadari? Dalam hal lirikan mata yang tunduk adalah lirikan mata sang kekasih. Pertama, perempuan yang suci. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 25,
Bidadari surga ini digambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 25 adalah perempuan yang tidak mengalami menstruasi, tidak nifas, buang air kecil, buang air besar, tidak meludah, tidak keluar ingus, dan tidak keluar kotoran wanita dunia lainnya. Selain itu, hatinya suci dari akhlak buruk, lisannya dijaga dari kata-kata kotor. Cintanya suci karena hanya tertarik pada suaminya. Demikian pula pakaiannya suci dari najis dan kotoran. Kedua, cantik lahir batin. Quran surat Ar-Rahman ayat 70. Dalam surat Ar-Rahman ayat 70, Allah berfirman bahwa di surga terdapat bidadari yang baik. Baik akhlaknya lagi cantik parasnya. Terkumpul kecantikan lahir dan batin pada bidadari surga itu. Ketiga, dipigit dalam rumah. Quran surat Ar-Rahman ayat 72. Sementara dalam surat Ar-Rahman ayat 72 dikatakan bahwa rumah para bidadari surga itu terbuat dari mutiara. Bidadari-bidadari surga yang kulitnya putih bersih itu menyiapkan diri untuk suami mereka. Mereka pun hanya keluar untuk berjalan-jalan di kebun dan taman surga seperti para putri raja. Keempat, menundukkan pandangannya. Quran surat Ar-Rahman ayat 56-58. Bidadari surga digambarkan dalam surat Ar-Rahman ayat 56-58. Mereka menundukkan pandangan dan hanya terpusat pada suaminya. Mereka tidak memandang pria lain serta tidak tertarik pada selain suaminya. Selain itu, mereka juga menjaga untuk tidak keluar rumah mengembar aurat pada pria lain selain suami mereka. Kelima, berbadan indah dan sebaya. Quran surat An-Naba ayat 31-33. Bidadari surga berdasarkan surat An-Naba ayat 31-33 digambarkan perumpamaan mereka berbadan indah dan diciptakan dengan umur sebaya pada puncak usia kematangan sekira 33 tahun. Mereka adalah gadis-gadis yang diciptakan selalu berawan yang sama umurnya dan tidak pernah tua. Keenam, belum pernah ada sebelumnya. Quran surat Al-Waqiah ayat 35-37. Dalam surat Al-Waqiah ayat 35-37, Allah berfirman bahwa bidadari surga adalah wanita yang diciptakan secara langsung, tidak melalui proses kelahiran dan belum pernah ada di dunia sebelumnya. Selain itu, para bidadari di surga itu diciptakan dengan bentuk dan sifat yang paling sempurna dan tidak dapat binasa. Ketujuh, kecantikan yang sempurna dan mata berbinar. Quran surat Ad-Dukhan ayat 51-54. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 51-54, bidadari surga digambarkan sebagai wanita yang jelita dengan kecantikan yang sempurna luar biasa. Mereka memiliki mata yang jeli dan berbinar. Kedelapan, belum pernah disentuh. Quran surat Ar-Rahman ayat 56. Fakta bahwa mereka perawan karena para bidadari surga ini belum pernah dinikahi dan disentuh oleh manusia. Sebelum penghuni surga yang menjadi suami mereka dalam surat Ar-Rahman ayat 56. Kesembilan, menjaga kehormatan diri. Quran surat As-Saffat ayat 48 dan 49. Para bidadari surga adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya, tidak memandang lelaki kecuali suami mereka. Bidadari yang tidak liar pandangannya dan jeli matanya ibarat mutiara yang tersimpan, bermata indah, lebar dan berbinar. Ini semua termaktub dalam surat As-Saffat ayat 48-49. Namun, keagungan penciptaan para bidadari tak lekas menghilangkan kecemburuannya pada perempuan soleha yang ada di dunia. Rasulullah mengungkapkan bahwa perempuan soleha yang ada di dunia lebih istimewa daripada bidadari karena sholatnya, syaum, dan ibadah pada Allah Ta'ala. Kita sebagai manusia yang harus beristiqomah melawan ajakan-ajakan setan, menjadikan jiwa lebih mulia, melahirkan generasi-generasi yang kelak menjadi penduduk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah kisah Islami bidadari surga pada kesempatan ini. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat bidadari surga yang dirahmati Allah. Semoga diberkahkan segalanya dan dibahagiakan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Gambaran penduduk surga dan orang terakhir yang memasukinya. Setelah menceritakan tentang penciptaan bidadari surga, maka pada kesempatan ini kami akan mengisahkan tentang gambaran penduduk surga dan orang terakhir yang memasukinya. Penduduk surga terdiri dari 120 barisan. 80 barisan adalah barisan umat Nabi Muhammad dan 40 barisan adalah barisan umat-umat yang lain. Dalam perspektif Islam, surga adalah tempat bagi hamba-hamba soleh sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Meski termasuk perkara gaib, umat muslim wajib meyakini dan mempercayainya. Lantas seperti apa kehidupan penduduk ahli surga? Berikut keterangan dari lisan Nabi Muhammad SAW, diketengahkan dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri. Ada seorang laki-laki dari golongan ahli kitab mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Abu Al-Qasim, apakah penduduk surga itu makan dan juga minum?" Rasulullah menjawab, "Iya, mereka makan dan juga minum." Laki-laki itu berkata, "Demi Allah yang diriku berada di dalam kekuasaannya, sesungguhnya salah satu dari penduduk surga diberikan kekuatan 100 kali kekuatan laki-laki dalam makan, minum, jima dan syahwat." Ia melanjutkan, "Orang yang makan dan minum pastinya ia butuh buang air, padahal surga itu bersih, tidak ada kotoran." Rasulullah SAW menjawab, "Buang air besar penduduk surga itu adalah dengan cara mengeluarkan cairan yang keluar dari kulit mereka seperti cairan misik." Sesungguhnya penduduk surga terdiri dari 120 barisan. 80 barisan adalah barisan umatku dan 40 barisan adalah barisan umat-umat yang lain, jawab Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan panjang setiap barisan adalah jarak antara arah timur dan arah barat, sedangkan lebarnya adalah selebar dunia. Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya Allah akan berkata kepada para penduduk surga, 'Hai penduduk surga,' mereka menjawab, 'Kami patuh dengan perintahmu.' 'Apakah kalian ridho?' tanya Allah. 'Bagaimana kami tidak ridho, sedangkan engkau telah memberikan kami apa yang tidak engkau berikan kepada makhluk lain,' kata penduduk surga. Allah berkata, 'Aku akan memberi kalian sesuatu yang lebih utama daripada itu semua. Aku menghalalkan keridoanku untuk kalian semua sehingga aku tidak akan murka terhadap kalian selamanya.'" Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, "Akan ada seruan ketika para penduduk surga memasuki surga. Tiba waktunya bagi kalian untuk hidup dan tidak akan pernah mati selamanya, sehat dan tidak akan pernah sakit selamanya, muda dan tidak akan pernah tua atau pikun selamanya, dan merasakan kenikmatan yang tidak akan pernah merasakan kesulitan selamanya. Hal itu sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, 'Dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepada kalian sebagai balasan dari apa yang dahulu kalian kerjakan.'" Quran Surat Al-A'raf ayat 43. Allah berkata, "Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah mata lihat, telinga dengar, dan tersirat dalam hati manusia." Dalam Al-Quran disebutkan, "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan kesempurnaan balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Hidup dunia adalah kesenangan dan memperdaya." Quran Surat Ali Imran ayat 185. Di dalam surga terdapat sebuah pohon yang andaikan seorang pengendara berjalan melewati tempat bayang-bayang teduhan pohon itu selama 100 tahun, niscaya ia tidak akan selesai melewatinya.
Dalam surat Al-Waqi'ah, Allah berfirman, "Dan naungan yang terbentang luas, dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah, dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya." Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 30-37. Demikianlah kisah islami bidadari surga pada kesempatan ini. Simak terus channel ini untuk kisah islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat bidadari surga yang dirahmati Allah. Semoga diberkahkan segalanya dan dibahagiakan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'ainu ala umurid dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Kisah Malaikat Jibril takjub ketika bertemu bidadari surga. Bidadari surga adalah wanita yang diciptakan Allah secara langsung dengan keindahan bentuk dan sifat paling sempurna. Kisah Malaikat Jibril yang takjub melihat bidadari surga layak kita jadikan hikmah dan pelajaran berharga. Allah Azza wa Jalla memperlihatkan salah satu ciptaannya kepada Malaikat Jibril. Kisah ini bersumber dari hadis Nabi dan diceritakan Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah. Untuk diketahui, bidadari surga adalah wanita yang diciptakan Allah secara langsung, tidak melalui proses kelahiran dan belum pernah ada di dunia sebelumnya. Mereka diciptakan dengan keindahan bentuk dan sifat paling sempurna. Diriwayatkan dari Abdus Somad bin Al-Hisan bahwa ia berkata, "Aku berada di dekat Sufyan As-Sauri radhiyallahu anhu, mendengarkan hadis darinya. Pada suatu hari aku berada di masjid, kemudian aku salat maghrib bersamanya. Setelah selesai salat, ia masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian ia keluar dari rumahnya sambil membawa roti dan anggur kering sekepal tangan. Kemudian aku menemuinya untuk berkata kepadanya, 'Semoga Allah merahmatimu. Alangkah baiknya kalau Anda membaur dengan orang-orang. Mereka yang di kalangan atas dan bawah, dan mereka yang kaya ataupun yang miskin akan mendatangimu. Kemudian mereka mendengarkan hadis darimu dan membawa ilmu hadis tersebut.'" Sufyan menjawab, "Bagaimanakah menurutmu tentang Mansur? Ia adalah imam yang adil dan terpercaya," jawabku. "Bagaimana menurutmu tentang Ibrahim Al-Nakhoi? Ia adalah salah satu imam dari para imam orang-orang muslim." "Bagaimana menurutmu tentang Al-Qamah dan Abdullah bin Mas'ud? Mereka termasuk sahabat-sahabat unggulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sufyan berkata, "Aku menerima riwayat dari Ibrahim Al-Nakhoi, dari Al-Qamah dan Abdullah bin Mas'ud bahwa ia berkata, 'Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ketika Allah menciptakan surga Aden, dia memanggil Jibril alaihi salam. Allah berkata kepadanya, "Pergilah dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan untuk para hamba dan kekasihku." Jibril pun pergi dan mengelilingi surga Aden tersebut. Kemudian muncullah satu bidadari dari salah satu pondokan surga. Bidadari itu tersenyum kepada Jibril. Kemudian surga Aden menjadi begitu terang karena sinar gigi senyumnya. Kemudian Jibril menjatuhkan diri bersujud dan mengira kalau sinar terang itu berasal dari Allah. Setelah itu bidadari itu memanggilnya, "Wahai Aminullah, angkatlah kepalamu." Jibril pun bangun dari sujud dan melihatnya. "Maha suci Allah yang telah menciptakanmu," kata Jibril. Bidadari itu berkata, "Wahai Aminullah, apakah Anda tahu untuk siapa aku ini diciptakan?" "Tidak, saya tidak tahu," jawab Jibril. Bidadari itu berkata, "Sesungguhnya Allah menciptakanku untuk orang-orang yang lebih memilih keridhaan Allah daripada hawa nafsunya."
Dari kisah ini terdapat hikmah tentang balasan bagi para pencari ridho Allah. Orang yang mencari ridho Allah, ia akan mendapatkan surga dengan segala kenikmatan di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang bagaimana bangunan surga. Beliau menjawab, bangunan surga itu tersusun dari batu bata perak dan emas. Lumpurnya adalah misik sangat harum. Tanahnya adalah zafaran. Batu kerikilnya adalah intan, mutiara, dan yakut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bidadari surga sebagai kenikmatan bagi setiap hambanya yang bertakwa dan beriman. Dan bidadari diciptakan tanpa celah, tiada bandingannya jika bersanding dengan perempuan-perempuan di dunia. Karena bidadari surga tidak memiliki masa yang memudarkan kecantikannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Quran Surat Ar-Rahman ayat 70. Dalam syair-syair Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dikatakan, sang bidadari membatasi pandangannya kepada kekasihnya karena ketampanan. Lirikan mata yang tertunduk adalah lirikan mata para bidadari. Ataukah sang bidadari membatasi pandangan sang kekasih karena cantiknya sang bidadari? Dalam hal lirikan mata yang tunduk adalah lirikan mata sang kekasih. Pertama, perempuan yang suci. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 25, bidadari surga ini digambarkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 25 adalah perempuan yang tidak mengalami menstruasi, tidak nifas, buang air kecil, buang air besar, tidak meludah, tidak keluar ingus, dan tidak keluar kotoran wanita dunia lainnya. Selain itu, hatinya suci dari akhlak buruk. Lisannya dijaga dari kata-kata kotor. Cintanya suci karena hanya tertarik pada suaminya. Demikian pula pakaiannya suci dari najis dan kotoran. Kedua, cantik lahir batin. Quran Surat Ar-Rahman ayat 70. Dalam Surat Ar-Rahman ayat 70, Allah berfirman bahwa di surga terdapat bidadari yang baik. Baik akhlaknya lagi cantik parasnya. Terkumpul kecantikan lahir dan batin pada bidadari surga itu. Ketiga, dipigit dalam rumah. Quran Surat Ar-Rahman ayat 72. Sementara dalam Surat Ar-Rahman ayat 72 dikatakan bahwa rumah para bidadari surga itu terbuat dari mutiara. Bidadari-bidadari surga yang kulitnya putih bersih itu menyiapkan diri untuk suami mereka. Mereka pun hanya keluar untuk berjalan-jalan di kebun dan taman surga seperti para putri raja. Keempat, menundukkan pandangannya. Quran Surat Ar-Rahman ayat 56-58. Bidadari surga digambarkan dalam Surat Ar-Rahman ayat 56-58. Mereka menundukkan pandangan dan hanya terpusat pada suaminya. Mereka tidak memandang pria lain serta tidak tertarik pada selain suaminya. Selain itu, mereka juga menjaga untuk tidak keluar rumah mengembar aurat pada pria lain selain suami mereka. Kelima, berbadan indah dan sebaya. Quran Surat An-Naba ayat 31-33. Bidadari surga berdasarkan Surat An-Naba ayat 31-33 digambarkan perumpamaan mereka berbadan indah dan diciptakan dengan umur sebaya pada puncak usia kematangan sekira 33 tahun. Mereka adalah gadis-gadis yang diciptakan selalu berawan, yang sama umurnya dan tidak pernah tua. Keenam, belum pernah ada sebelumnya. Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 35-37. Dalam Surat Al-Waqi'ah ayat 35-37, Allah berfirman bahwa bidadari surga adalah wanita yang diciptakan secara langsung, tidak melalui proses kelahiran dan belum pernah ada di dunia sebelumnya. Selain itu, para bidadari di surga itu diciptakan dengan bentuk dan sifat yang paling sempurna dan tidak dapat binasa. Ketujuh, kecantikan yang sempurna dan mata berbinar. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 51-54. Dalam Surat Ad-Dukhan ayat 51-54, bidadari surga digambarkan sebagai wanita yang jelita dengan kecantikan yang sempurna luar biasa. Mereka memiliki mata yang jeli dan berbinar. Kedelapan, belum pernah disentuh. Quran Surat Ar-Rahman ayat 56. Fakta bahwa mereka perawan karena para bidadari surga ini belum pernah dinikahi dan disentuh oleh manusia. Sebelum penghuni surga yang menjadi suami mereka dalam Surat Ar-Rahman ayat 56.
Kesembilan, menjaga kehormatan diri. Quran Surat As-Saffat ayat 48 dan 49. Para bidadari surga adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya, tidak memandang lelaki kecuali suami mereka. Bidadari yang tidak liar pandangannya dan jeli matanya ibarat mutiara yang tersimpan, bermata indah, lebar dan berbinar. Ini semua termaktub dalam surat As-Saffat ayat 48 sampai 49. Namun, keagungan penciptaan para bidadari tak lekas menghilangkan kecemburuannya pada perempuan soleha yang ada di dunia. Rasulullah mengungkapkan bahwa perempuan soleha yang ada di dunia lebih istimewa daripada bidadari karena sholatnya, syaum, dan ibadah pada Allah Ta'ala. Kita sebagai manusia yang harus beristiqomah melawan ajakan-ajakan setan, menjadikan jiwa lebih mulia, melahirkan generasi-generasi yang kelak menjadi penduduk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah kisah Islami bidadari surga pada kesempatan ini. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat bidadari surga yang dirahmati Allah. Semoga diberkahkan segalanya dan dibahagiakan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibas a'ilin. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'ainu ala umurid dunia wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Gambaran penduduk surga dan orang terakhir yang memasukinya. Setelah menceritakan tentang penciptaan bidadari surga, maka pada kesempatan ini kami akan mengisahkan tentang gambaran penduduk surga dan orang terakhir yang memasukinya. Penduduk surga terdiri dari 120 barisan. 80 barisan adalah barisan umat Nabi Muhammad dan 40 barisan adalah barisan umat-umat yang lain. Dalam perspektif Islam, surga adalah tempat bagi hamba-hamba soleh sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Meski termasuk perkara gaib, umat muslim wajib meyakini dan mempercayainya. Lantas seperti apa kehidupan penduduk ahli surga? Berikut keterangan dari lisan Nabi Muhammad SAW, diketengahkan dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri. Ada seorang laki-laki dari golongan ahli kitab mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Abu Al-Qasim, apakah penduduk surga itu makan dan juga minum?" Rasulullah menjawab, "Iya, mereka makan dan juga minum." Laki-laki itu berkata, "Demi Allah yang diriku berada di dalam kekuasaannya, sesungguhnya salah satu dari penduduk surga diberikan kekuatan 100 kali kekuatan laki-laki dalam makan, minum, jima dan syahwat." Ia melanjutkan, "Orang yang makan dan minum pastinya ia butuh buang air, padahal surga itu bersih, tidak ada kotoran." Rasulullah SAW menjawab, "Buang air besar penduduk surga itu adalah dengan cara mengeluarkan cairan yang keluar dari kulit mereka seperti cairan misik." Sesungguhnya penduduk surga terdiri dari 120 barisan. 80 barisan adalah barisan umatku dan 40 barisan adalah barisan umat-umat yang lain, jawab Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan panjang setiap barisan adalah jarak antara arah timur dan arah barat, sedangkan lebarnya adalah selebar dunia. Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya Allah akan berkata kepada para penduduk surga, 'Hai penduduk surga,' mereka menjawab, 'Kami patuh dengan perintahmu.' 'Apakah kalian ridho?' tanya Allah. 'Bagaimana kami tidak ridho, sedangkan engkau telah memberikan kami apa yang tidak engkau berikan kepada makhluk lain,' kata penduduk surga. Allah berkata, 'Aku akan memberi kalian sesuatu yang lebih utama daripada itu semua. Aku menghalalkan keridoanku untuk kalian semua sehingga aku tidak akan murka terhadap kalian selamanya.'
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, akan ada seruan ketika para penduduk surga memasuki surga. Tiba waktunya bagi kalian untuk hidup dan tidak akan pernah mati selamanya, sehat dan tidak akan pernah sakit selamanya, muda dan tidak akan pernah tua atau pikun selamanya, dan merasakan kenikmatan yang tidak akan pernah merasakan kesulitan selamanya. Hal itu sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepada kalian sebagai balasan dari apa yang dahulu kalian kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 43. Allah berkata, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah mata lihat, telinga dengar, dan tersirat dalam hati manusia. Dalam Al-Quran disebutkan, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan kesempurnaan balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Hidup dunia adalah kesenangan dan memperdaya. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Di dalam surga terdapat sebuah pohon yang andaikan seorang pengendara berjalan melewati tempat bayang-bayang teduhan pohon itu selama 100 tahun, niscaya ia tidak akan selesai melewatinya. Dalam surat Al-Waqi'ah, Allah berfirman, dan naungan yang terbentang luas, dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah, dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 30-37. Demikianlah kisah islami bidadari surga pada kesempatan ini. Simak terus channel ini untuk kisah islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat bidadari surga yang dirahmati Allah. Semoga diberkahkan segalanya dan dibahagiakan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiron wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'ainu ala umurid dunia wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Kisah Malaikat Jibril takjub ketika bertemu bidadari surga. Bidadari surga adalah wanita yang diciptakan Allah secara langsung dengan keindahan bentuk dan sifat paling sempurna. Kisah Malaikat Jibril yang takjub melihat bidadari surga layak kita jadikan hikmah dan pelajaran berharga. Allah Azza wa Jalla memperlihatkan salah satu ciptaannya kepada Malaikat Jibril. Kisah ini bersumber dari hadis Nabi dan diceritakan Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah. Untuk diketahui, bidadari surga adalah wanita yang diciptakan Allah secara langsung, tidak melalui proses kelahiran dan belum pernah ada di dunia sebelumnya. Mereka diciptakan dengan keindahan bentuk dan sifat paling sempurna. Diriwayatkan dari Abdus Somad bin Al-Hisan bahwa ia berkata, aku berada di dekat Sufyan As-Sauri radhiyallahu anhu, mendengarkan hadis darinya. Pada suatu hari aku berada di masjid, kemudian aku salat maghrib bersamanya. Setelah selesai salat, ia masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian ia keluar dari rumahnya sambil membawa roti dan anggur kering sekepal tangan. Kemudian aku menemuinya untuk berkata kepadanya, semoga Allah merahmatimu. Alangkah baiknya kalau Anda membaur dengan orang-orang, mereka yang di kalangan atas dan bawah, dan mereka yang kaya ataupun yang miskin akan mendatangimu. Kemudian mereka mendengarkan hadis darimu dan membawa ilmu hadis tersebut. Sufyan menjawab, bagaimanakah menurutmu tentang Mansur? Ia adalah imam yang adil dan terpercaya, jawabku. Bagaimana menurutmu tentang Ibrahim Al-Nakhoi? Ia adalah salah satu imam dari para imam orang-orang muslim.
Bagaimana menurutmu tentang Al-Qamah dan Abdullah bin Mas'ud? Mereka termasuk sahabat-sahabat unggulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sufyan berkata, aku menerima riwayat dari Ibrahim Al-Nakhoi, dari Al-Qamah dan Abdullah bin Mas'ud bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ketika Allah menciptakan surga Aden, Dia memanggil Jibril alaihi salam. Allah berkata kepadanya, pergilah dan lihatlah apa yang telah Aku ciptakan untuk para hamba dan kekasihku. Jibril pun pergi dan mengelilingi surga Aden tersebut. Kemudian muncullah satu bidadari dari salah satu pondokan surga. Bidadari itu tersenyum kepada Jibril. Kemudian surga Aden menjadi begitu terang karena sinar gigi senyumnya. Kemudian Jibril menjatuhkan diri bersujud dan mengira kalau sinar terang itu berasal dari Allah. Setelah itu bidadari itu memanggilnya, wahai Aminullah, angkatlah kepalamu. Jibril pun bangun dari sujud dan melihatnya. Maha suci Allah yang telah menciptakanmu, kata Jibril. Bidadari itu berkata, wahai Aminullah, apakah Anda tahu untuk siapa aku ini diciptakan? Tidak, saya tidak tahu, jawab Jibril. Bidadari itu berkata, sesungguhnya Allah menciptakanku untuk orang-orang yang lebih memilih keridhaan Allah daripada hawa nafsunya. Dari kisah ini terdapat hikmah tentang balasan bagi para pencari ridha Allah. Orang yang mencari ridha Allah, ia akan mendapatkan surga dengan segala kenikmatan di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang bagaimana bangunan surga. Beliau menjawab, bangunan surga itu tersusun dari batu bata perak dan emas. Lumpurnya adalah misik sangat harum. Tanahnya adalah zafaran. Batu kerikilnya adalah intan, mutiara dan yakut. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan bidadari surga sebagai kenikmatan bagi setiap hambanya yang bertakwa dan beriman. Dan bidadari diciptakan tanpa celah, tiada bandingannya jika bersanding dengan perempuan-perempuan di dunia. Karena bidadari surga tidak memiliki masa yang memudarkan kecantikannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Quran Surat Ar-Rahman ayat 70. Dalam syair-syair Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dikatakan, sang bidadari membatasi pandangannya kepada kekasihnya karena ketampanan. Lirikan mata yang tertunduk adalah lirikan mata para bidadari. Ataukah sang bidadari membatasi pandangan sang kekasih karena cantiknya sang bidadari? Dalam hal lirikan mata yang tunduk adalah lirikan mata sang kekasih. Pertama, perempuan yang suci. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 25, bidadari surga ini digambarkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 25 adalah perempuan yang tidak mengalami menstruasi, tidak nifas, buang air kecil, buang air besar, tidak meludah, tidak keluar ingus, dan tidak keluar kotoran wanita dunia lainnya. Selain itu, hatinya suci dari akhlak buruk. Lisannya dijaga dari kata-kata kotor. Cintanya suci karena hanya tertarik pada suaminya. Demikian pula pakaiannya suci dari najis dan kotoran. Kedua, cantik lahir batin. Quran Surat Ar-Rahman ayat 70. Dalam Surat Ar-Rahman ayat 70, Allah berfirman bahwa di surga terdapat bidadari yang baik. Baik akhlaknya lagi cantik parasnya. Terkumpul kecantikan lahir dan batin pada bidadari surga itu. Ketiga, dipigit dalam rumah. Quran Surat Ar-Rahman ayat 72. Sementara dalam Surat Ar-Rahman ayat 72 dikatakan bahwa rumah para bidadari surga itu terbuat dari mutiara. Bidadari-bidadari surga yang kulitnya putih bersih itu menyiapkan diri untuk suami mereka. Mereka pun hanya keluar untuk berjalan-jalan di kebun dan taman surga seperti para putri raja. Keempat, menundukkan pandangannya. Quran Surat Ar-Rahman ayat 56-58. Bidadari surga digambarkan dalam Surat Ar-Rahman ayat 56-58. Mereka menundukkan pandangan dan hanya terpusat pada suaminya. Mereka tidak memandang pria lain serta tidak tertarik pada selain suaminya. Selain itu mereka juga menjaga untuk tidak keluar rumah mengembar aurat pada pria lain selain suami mereka. Kelima, berbadan indah dan sebaya. Quran Surat An-Naba ayat 31-33.
Bidadari surga berdasarkan surat An-Naba ayat 31-33 digambarkan perumpamaan mereka berbadan indah dan diciptakan dengan umur sebaya pada puncak usia kematangan sekira 33 tahun. Mereka adalah gadis-gadis yang diciptakan selalu berawan yang sama umurnya dan tidak pernah tua. Keenam belum pernah ada sebelumnya. Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 35-37. Dalam surat Al-Waqi'ah ayat 35-37, Allah berfirman bahwa bidadari surga adalah wanita yang diciptakan secara langsung, tidak melalui proses kelahiran dan belum pernah ada di dunia sebelumnya. Selain itu, para bidadari di surga itu diciptakan dengan bentuk dan sifat yang paling sempurna dan tidak dapat binasa. Ketujuh, kecantikan yang sempurna dan mata berbinar. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 51-54. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 51-54, bidadari surga digambarkan sebagai wanita yang jelita dengan kecantikan yang sempurna luar biasa. Mereka memiliki mata yang jeli dan berbinar. Kedelapan, belum pernah disentuh. Quran Surat Ar-Rahman ayat 56. Fakta bahwa mereka perawan karena para bidadari surga ini belum pernah dinikahi dan disentuh oleh manusia. Sebelum penghuni surga yang menjadi suami mereka dalam surat Ar-Rahman ayat 56. Kesembilan, menjaga kehormatan diri. Quran surat As-Saffat ayat 48 dan 49. Para bidadari surga adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya, tidak memandang lelaki kecuali suami mereka. Bidadari yang tidak liar pandangannya dan jeli matanya ibarat mutiara yang tersimpan, bermata indah, lebar dan berbinar. Ini semua termaktub dalam surat As-Saffat ayat 48-49. Namun, keagungan penciptaan para bidadari tak lekas menghilangkan kecemburuannya pada perempuan soleha yang ada di dunia. Rasulullah mengungkapkan bahwa perempuan soleha yang ada di dunia lebih istimewa daripada bidadari karena sholatnya, syaum, dan ibadah pada Allah Ta'ala. Kita sebagai manusia yang harus beristiqomah melawan ajakan-ajakan setan, menjadikan jiwa lebih mulia, melahirkan generasi-generasi yang kelak menjadi penduduk surga. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah kisah Islami bidadari surga pada kesempatan ini. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat bidadari surga yang dirahmati Allah. Semoga diberkahkan segalanya dan dibahagiakan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'ainu ala umurid dunia wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Gambaran penduduk surga dan orang terakhir yang memasukinya. Setelah menceritakan tentang penciptaan bidadari surga, maka pada kesempatan ini kami akan mengisahkan tentang gambaran penduduk surga dan orang terakhir yang memasukinya. Penduduk surga terdiri dari 120 barisan. 80 barisan adalah barisan umat Nabi Muhammad dan 40 barisan adalah barisan umat-umat yang lain. Dalam perspektif Islam, surga adalah tempat bagi hamba-hamba soleh sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan ketika di dunia. Meski termasuk perkara gaib, umat muslim wajib meyakini dan mempercayainya. Lantas seperti apa kehidupan penduduk ahli surga? Berikut keterangan dari lisan Nabi Muhammad SAW, diketengahkan dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri. Ada seorang laki-laki dari golongan ahli kitab mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Abu Al-Qasim, apakah penduduk surga itu makan dan juga minum?" Rasulullah menjawab, "Iya, mereka makan dan juga minum." Laki-laki itu berkata, "Demi Allah,
yang diriku berada di dalam kekuasaannya. Sesungguhnya salah satu dari penduduk surga diberikan kekuatan 100 kali kekuatan laki-laki dalam makan, minum, jima dan syahwat. Ia melanjutkan, orang yang makan dan minum pastinya ia butuh buang air, padahal surga itu bersih, tidak ada kotoran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, buang air besar penduduk surga itu adalah dengan cara mengeluarkan cairan yang keluar dari kulit mereka seperti cairan misik. Sesungguhnya penduduk surga terdiri dari 120 barisan. 80 barisan adalah barisan umatku dan 40 barisan adalah barisan umat-umat yang lain, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan panjang setiap barisan adalah jarak antara arah timur dan arah barat, sedangkan lebarnya adalah selebar dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Allah akan berkata kepada para penduduk surga, hai penduduk surga. Mereka menjawab, kami patuh dengan perintahmu. Apakah kalian ridho? Tanya Allah. Bagaimana kami tidak ridho, sedangkan engkau telah memberikan kami apa yang tidak engkau berikan kepada makhluk lain, kata penduduk surga. Allah berkata, aku akan memberi kalian sesuatu yang lebih utama daripada itu semua. Aku menghalalkan keridoanku untuk kalian semua, sehingga aku tidak akan murka terhadap kalian selamanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, akan ada seruan ketika para penduduk surga memasuki surga. Tiba waktunya bagi kalian untuk hidup dan tidak akan pernah mati selamanya, sehat dan tidak akan pernah sakit selamanya, muda dan tidak akan pernah tua atau pikun selamanya, dan merasakan kenikmatan yang tidak akan pernah merasakan kesulitan selamanya. Hal itu sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepada kalian sebagai balasan dari apa yang dahulu kalian kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat 43. Allah berkata, aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah mata lihat, telinga dengar, dan tersirat dalam hati manusia. Dalam Al-Quran disebutkan, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan kesempurnaan balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Hidup dunia adalah kesenangan dan memperdaya. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Di dalam surga terdapat sebuah pohon yang andaikan seorang pengendara berjalan melewati tempat bayang-bayang teduhan pohon itu selama 100 tahun, niscaya ia tidak akan selesai melewatinya. Dalam surat Al-Waqi'ah Allah berfirman, dan naungan yang terbentang luas, dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti berbuah, dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 30-37. Demikianlah kisah islami bidadari surga pada kesempatan ini. Simak terus channel ini untuk kisah islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat bidadari surga yang dirahmati Allah. Semoga diberkahkan segalanya dan dibahagiakan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'ainu ala umurid dunia wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Kisah Malaikat Jibril takjub ketika bertemu bidadari surga. Bidadari surga adalah wanita yang diciptakan Allah secara langsung dengan keindahan bentuk dan sifat paling sempurna. Kisah Malaikat Jibril yang takjub melihat bidadari surga layak kita jadikan hikmah dan pelajaran berharga.
Allah Azza wa Jalla memperlihatkan salah satu ciptaannya kepada Malaikat Jibril. Kisah ini bersumber dari hadis Nabi dan diceritakan Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah. Untuk diketahui, bidadari surga adalah wanita yang diciptakan Allah secara langsung, tidak melalui proses kelahiran dan belum pernah ada di dunia sebelumnya. Mereka diciptakan dengan keindahan bentuk dan sifat paling sempurna. Diriwayatkan dari Abdus Somad bin Al-Hisan bahwa ia berkata, "Aku berada di dekat Sufyan As-Sauri radhiyallahu anhu, mendengarkan hadis darinya. Pada suatu hari aku berada di masjid, kemudian aku salat maghrib bersamanya. Setelah selesai salat, ia masuk ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian ia keluar dari rumahnya sambil membawa roti dan anggur kering sekepal tangan. Kemudian aku menemuinya untuk berkata kepadanya, 'Semoga Allah merahmatimu. Alangkah baiknya kalau Anda membaur dengan orang-orang, mereka yang di kalangan atas dan bawah, dan mereka yang kaya ataupun yang miskin akan mendatangimu. Kemudian mereka mendengarkan hadis darimu dan membawa ilmu hadis tersebut.'" Sufyan menjawab, "Bagaimanakah menurutmu tentang Mansur? Ia adalah imam yang adil dan terpercaya," jawabku. "Bagaimana menurutmu tentang Ibrahim Al-Nakhoi? Ia adalah salah satu imam dari para imam orang-orang muslim." "Bagaimana menurutmu tentang Al-Qamah dan Abdullah bin Mas'ud? Mereka termasuk sahabat-sahabat unggulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sufyan berkata, "Aku menerima riwayat dari Ibrahim Al-Nakhoi, dari Al-Qamah dan Abdullah bin Mas'ud bahwa ia berkata, 'Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ketika Allah menciptakan surga Aden, dia memanggil Jibril alaihi salam. Allah berkata kepadanya, "Pergilah dan lihatlah apa yang telah aku ciptakan untuk para hamba dan kekasihku." Jibril pun pergi dan mengelilingi surga Aden tersebut. Kemudian muncullah satu bidadari dari salah satu pondokan surga. Bidadari itu tersenyum kepada Jibril. Kemudian surga Aden menjadi begitu terang karena sinar gigi senyumnya. Kemudian Jibril menjatuhkan diri bersujud dan mengira kalau sinar terang itu berasal dari Allah. Setelah itu bidadari itu memanggilnya, "Wahai Aminullah, angkatlah kepalamu." Jibril pun bangun dari sujud dan melihatnya.